Presiden Jokowi putuskan tiadakan ujian nasional 2020. Ya, Presiden Jokowi Dodo memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan ujian nasional atau UN tahun 2020. Keputusan ini untuk mencegah penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Presiden Jokowi memutuskan meniadakan ujian nasional pada tahun 2020 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan. Ujian nasional dihapus mulai tahun 2021, kata juru bicara Presiden Fadzrul Rahman dalam keterangan tertulis. Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respon wabah COVID-19 yang salah satunya adalah mengutamakan keselamatan kesehatan rakyat. Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem tersebut harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial, dan dunia usaha. Ujian Nasional 2020 ditiadakan di tingkat SD, SMP, SMA, serta madrasah dan MTS dan MA. Kebijakan peniadaan ujian nasional tersebut diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam menerapkan perilaku social distance, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Dengan keputusan ditiadakannya ujian nasional 2020 ini, maka tidak akan ada lagi ujian nasional berikutnya, karena pada tahun 2021 ujian nasional dihapuskan.